Baik, kita akan memulai belajar membuat UI design Instagram. Pertama, di sini saya sudah membuat project baru di Figma. Kemudian kita akan membuat satu frame. Saya menggunakan Android Large. Nah, seperti ini ya. Yang nantinya seluruh komponen design Instagram kita tempatkan dalam satu frame ini. Nah, kita beri nama UI Instagram seperti ini. Nah, untuk pertama kita akan membangun bagian header Instagram. Caranya, pertama saya akan membuat shape terlebih dahulu di luar daripada frame Instagramnya. Nah, di sini saya buat seperti ini. Kemudian saya atur lebarnya seperti ini. Warnanya kita atur menjadi putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita perlu mengimport aset desain yang sudah disiapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk aset desain bagian header. Saya memerlukan logo Instagram, kemudian chat dan like. Oke, seperti ini. Nah, ini kita drag drop ke dalam project Figma kita. Nah, baik. Kan biasanya ini Instagram ya, ini logonya. Ini file chatnya. Nanti ada satu lagi untuk bagian plus untuk membuat Insta Story, feed dan segala macamnya kan ada icon plus. Nah, ini header kita buat seluruhnya menjadi align center. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih jarak. Yang pertama kita kasih jarak antar icon ya. Nah, kita besarkan kalau jika kurang besar. Baik. Nah, kita kasih 28 ya. Kemudian kita tempatkan di sini. Kita akan memberikan ruler. Nah, di sini. Saya coba buat satu shape untuk jaraknya. Oke. Kita copy jaraknya dan kita tempatkan di sini juga. Kita buat rulernya. Baik, ini sudah kita tidak perlukan, kita letakkan di pinggir saja. Baik. Nah, setelah kita membuat bagian header, kita perlu menggrouping bagian headernya supaya tidak terpecah belah ketika kita mengedit bagian-bagian lainnya. Klik kanan, kemudian kita group. Kita akan memberikan nama rename header seperti ini. Oke, ini kita hapus saja. Baik, pertama kita sudah membuat header Instagram, kemudian selanjutnya kita akan membuat bagian Insta Story-nya.